Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nama ini, Pak? Bapak Hadi Sahrul Anam. Bapak Hadi Sahrul Anam. Jenun saya, Pak Niki, karena waktunya juga sudah sore. Ini saya ingin mereview, katanya ada sebuah sumur yang dianggap keramat menurut cerita warga sekitar. Jadi nuwun sewu untuk Bapak Sahrul bisa menceritakan sejarah daripada sumur Pitu yang ada di Malang Selatan ini, Pak. Ya, ya mungkin dari saya ya, kebetulan saya sebagai juru kunci, ya. Juru kunci itu kan mengunci sejarah, jadi sejarah itu tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, apa adanya itu ya, yaitu ya. Nah, kalau sejarah Jonggol itu sejarah sebenarnya ada dua versi. Versi pertama sebelum adanya agama Islam, dan versi kedua sesudah ada agama Islam. Kalau sebelum ada agama Islam itu sebenarnya sejarah yang tersirat tapi tidak tersurat. Oh begitu nih, Bang. Iya. Jadi mulai dari sana, dari Bali Kampung itu. Nah, di sini ini adalah tempat pertapaan dari Satrio Linuwe. Satrio Linuwe. Ya, dari putra-putra Pandu. Seperti di toko pewayangan itu, iya, ya? Memang cerita di sini cerita pewayangan, yaitu cerita yang tersirat tapi tidak tersurat. Yang itu cuma memang ada gitu. Dimulai dari sumur 1 sampai 7 itu adalah tempat pertapaannya Putra Pandu atau Pendawa Lima, ditambah dengan Raden Setiaki dan Raden Prabu Doro. Pas jumlahnya 7. Itu dari sejarah sebelum ada agama Islam. Makanya dari sana, dari Bali Kampung itu kan ada pura yang dibangun. Pura itu dulu tempat pertapaannya Semar. Oh Semar, di Semar bertapa di situ sampai akhirnya menjadi Begawan, diberi nama Begawan Ismoyo. Begawan Ismoyo. Makanya pulaunya, kalau pulaunya kan namanya Pulau Ismoyo. Oh jadi yang ada di Bali Kampung itu namanya Pulau Ismoyo ya, Pak? Iya, yang ada puranya itu. Tapi sebelum pura itu kan ada di atas itu ya. Itu sebelum pura itu tempat pertapaan Raden Pisang Geni dengan Prabu Nyorowati. Itu ada naik, nah, itu enggak dikecil ya, itu masih bisa masuk ke sana, tapi lewat sebelah yang lewat sebelahnya yang arah sini loh, yang arah ke jembatan panjang itu kan ada trap naik loh. Ya ada tangganya. Nah, jadi itu. Cuma kita tidak bisa masuk ke dalam puranya gitu, Pak. Lek di situ bukan pura, lek yang di Wisang Geni itu. Oh, cuma, jadi ada dua, gitu. Ya. Nah, bukan pura, lek cuma di
dikasih apa dibangun seperti itu. Terus ke sini ke sumur tujuh, nah itu tadi tempat pertapaannya Pendowo Lima sama Raden Setyaki dan Raden Werkudara. Oh, jadi di sumur tujuh itu dulunya itu digunakan untuk bertapa Pendawa Lima ya Pak? Ya, Putra Pandu. Terus kemudian menurut cerita dari banyak masyarakat yang pernah berkunjung ke sumur itu dan berbagai macam tujuan, kenapa kok bisa disebut mistis atau sakral Pak? Atau mungkin sudah beberapa orang, banyak orang mungkin yang sudah membuktikan punya tujuan-tujuan tertentu untuk pengobatan atau apa Pak itu Pak? Ya di situ itu macam-macam ya orang tujuannya, ya satu untuk kelancaran rezeki dan obat istilahnya, kalau orang Jawa itu kan buat apa, petombo ya, petombo. Oh gini. Tapi memang banyak yang berjodoh istilahnya bukan karena saya, tapi kayak saya itu hanya sekedar yang merawat saja, nggak punya kelebihan apa-apa, cuma di jodoh yang di sananya yang itu ya kebetulan saya yang mengantar. Tapi meskipun demikian, tanpa saya juga ada yang istilah yang kesana. Tapi orang, kalau orang Jawa itu kan harus memang pakai apa ya, orang Jawa itu harus pakai totok kromo. Iya, istilahnya permisi kulon nuwun lah Pak. Gitu. Kita enggak melarang kok, ya. Nah, asalkan tujuannya baik, ya enggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tujuannya enggak baik, ya ibaratkan orang menanam, kayak tanamanmu baik, ya akhirnya hasilnya kan baik. Betul, kalau tanamannya enggak baik, ya akhirnya ya menuai tidak baik, kan gitu. Kemudian untuk orang-orang yang non sewu biasanya kalau meminta pertolongan panjenengan untuk mengantarkan ke sumur pitu itu kebanyakan tujuan ritualnya seperti apa Pak? Ya mencari apa ya, obat satu, untuk orang Jawa tadi tombo itu. Biasanya selain itu kalau musim pilkada atau pemilihan kepala daerah atau apa ya, itu biasanya ya banyak yang berkunjung ke sini, banyak yang ke situ. Tapi ya alhamdulillah ya banyak yang berjodoh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di pintu gerbang sumur pitu yang ada di Malang Selatan. Kita akan masuk ke dalam lokasi ini seperti apa keseruan saya hari ini. Ikuti terus, jangan di skip videonya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs sumur pitu yang ada di pantai Balikambang, dan ini adalah pintu gerbangnya. Dan di sini ada tulisannya teman-teman, ojo dumeh, dan yang di sebelah sini moro adem. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 sore, tepatnya 5:30 ya. Kita akan mencoba masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rahayu. Jadi ini pukul 5:30 sore teman-teman.
karena saya penasaran dengan lokasi ini. Jadi seperti ini adalah hutan belantara teman-teman ya. Dan ini ada jalannya yang sudah paving teman-teman. Dan kita akan mengunjungi situs sumur 7 yang ada di Malang Selatan. Assalamualaikum. Jadi di sini saya disambut dengan angin kencang teman-teman ya. Kita akan lanjutkan perjalanannya. Dan di depan sini ada aliran sungai teman-teman. Ini airnya lumayan jernih sekali ya, biru ya di sini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu dan akan berkunjung ke sini, ke sumur 7 ini, saya sarankan sebelumnya teman-teman mohon izin dulu ya kepada sang juru kunci yang ada di sini agar tidak terjadikan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Dan kebetulan saya tadi sudah bertemu dengan beliau juru kunci yang ada di sini. Jadi ini tepat 5:30 sore teman-teman ya, untuk mengobati rasa penasaran saya. Jadi saya nekat masuk ke sini teman-teman. Jadi menurut cerita sumur 7 ini adalah petilasan yang ada di Malang Selatan ini. Banyak sekali di sini itu orang yang berkunjung ke sini teman-teman untuk mencari keberkahan, untuk mencari kelancaran usahanya ya. Jadi berkunjung ke sumur 7 ini dengan diantarkan oleh sang juru kunci ya. Jadi sepertinya ini sangat masih jauh ya, sangat jauh sekali ini. Ini saya langsung menuju ke sumur 7 yang konon katanya sumur 7 ini adalah pusat daripada keberkahan dari sumur-sumur lainnya, sumur 1 dan sumur sampai sumur ke-6. Dan menurut bapak sang juru kunci yang ada di sini, sumur 7 ini adalah maknanya pitu, yaitu adalah pitulungan. Ini banyak sekali tanaman bambu teman-teman. Ini rimbun sekali ini ya, sangat rimbun sekali di sini. Oke teman-teman ya, jadi ada suara-suara hewan di sini karena ini masih sangat utuh sekali ini hutannya. Assalamualaikum Rahayu, kita akan lanjutkan perjalanannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita sudah mendekati lokasi sumur 7 yang ada di Malang Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ini sangat sunyi sekali teman-teman. Dan ini adalah lokasinya sumur yang ke-7. Karena saya tidak bersama juru kunci yang ada di sini, saya belum sempat untuk mengunjungi yang sumur pertama. Jadi ini saya langsung menuju ke sumur yang ke-7 di sini. Dan ini ada sebuah tempat ritual di sini ya. Sebuah pendopo yang dibangun oleh bapak juru kunci yang ada di sini untuk para tamu yang sedang melaksanakan ritual dimandikan di sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rahayu.
Nuwun sewu Mbah. Jadi ini sebelum ke area sumurnya, ini di sini itu banyak sekali alat-alat untuk ritual di sini ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini sumurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi sangat dalam sekali teman-teman ya. Dan ini di atasnya ini ada sebuah pohon. Ada suara-suara teman-teman. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nuwun sewu. Jadi menurut sang juru kunci teman-teman, bagi para pengunjung yang mencari keberkahan di sini, itu nanti dimandikan ya, dimandikan mengambil airnya dari sumur yang ada di sana, kemudian dimandikan di sini teman-teman. Jadi ini ada lorong yang menuju ke sana. Mungkin ini menuju ke area sumur ke 1 sampai ke 6 ya. Dari sana mungkin ya. Tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan Bapak Syahrul selaku penjaga sumur 7. Karena beliaunya ada tamu jadi tidak bisa mengantarkan saya ke sini teman-teman ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri ke sini teman-teman. Karena saya penasaran. Namun saya tadi sudah menemui beliau, lain kali beliau sanggup untuk mengantarkan saya untuk review dari sumur ke 1 sampai ke 7 ini. Karena tadi beliaunya ada tamu jadi saya harus masuk sendirian ke sini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini tepat hampir maghrib nih teman-teman. Jadi di lokasi inilah digunakan untuk ritual pada malam-malam tertentu untuk mencari keberkahan, mencari kesembuhan. Jadi setiap tamu yang datang ke sini ke sumur 7 ini wajib dikawal oleh Bapak Syahrul sang juru kunci. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, karena ini situasinya sudah sangat gelap sekali ya. Ini saya juga sedikit merinding teman-teman di sini ya. Kita akan kembali dari awal kita masuk tadi ya ke pintu gerbangnya. Jadi ini ada jalan ke sini teman-teman. Dan karena ini sangat gelap sekali ini ya. Mungkin di area sinilah para pengunjung dimandikan teman-teman ya. Jadi mengambil airnya itu dari sana, kemudian dibawa ke lokasi ini. Biasanya itu banyak sekali pengunjung pada bulan suro seperti ini teman-teman ya. Ini masih suasana bulan suro nih teman-teman. Oke, kita akan kembali teman-teman ya. Jadi ini benar-benar masih utuh teman-teman, hutan belantara ini ya. Di kanan kiri saya ini banyak sekali bambu liar. Ini mungkin bambu ini tidak ditanam ini, masih liar mungkin ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada suara-suara teman-teman. Mungkin masih banyak hewan liarnya di sini teman-teman ya. Tadi sebelum saya masuk, saya melihat beberapa kera yang ada di luar pintu gerbang itu.
Oke teman-teman, kita akan pulang ya, karena sudah terdengar suara di masjid itu menjelang adzan. Luar biasa teman-teman. Jadi ini sekitar 1 kilo dari bibir pantai Jembatan Panjang ya, menuju ke sumur tujuhnya. Jadi banyak suara-suara di sini teman-teman. Ternyata tupai di sini teman-teman. Banyak sekali tupai di sini ya. Oke, teman-teman ya. Ini saya sendirian. Jadi kita akan menuju arah pulang teman-teman ya. Jadi seperti ini. Seperti ada yang mengikuti di belakang saya teman-teman. Jadi sudah menunjukkan maghrib teman-teman, terdengar suara adzan ya. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa dukungannya teman-teman, like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini selanjutnya. Videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam budaya.